kerangka yang ini tuh mirip banget kayak di film itu. Ini paling gede, ini paling raksasa. Ini gede banget nih. Dino Park aja, tapi banyak banget tempat yang harus kita eksplor juga nih. Dan kebetulan anak aku lagi bobo, gak apa-apa deh, main aja deh. Ini aku udah jadi ya berarti ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Mama Suhi. Hai Mama Suhi. Hari ini aku sama Ayu dan juga anak-anak tentunya, kita berkeliling dan mengeksplor Dino Park. Oh my god, seru banget. Nah, jadi di sini kita bisa sambil belajar juga gitu di Dino Park itu. Kayak di film Jurassic Park banget ya. Oh iya, benar. Ini banyak banget dino-dinonya semuanya tuh. Dan kayak asli. Kerangka yang ini tuh mirip banget kayak di film itu. Ini paling gede, ini paling raksasa. Iya, ini gede banget nih. Brachiosaurus. Nah, Mama Suhi. Ya, sekarang kita mau naik apa nih? Namanya kereta 5 zaman katanya. Jadi kita akan kembali ke berapa zaman yang lampau? 70-an, 80-an, 90-an mungkin ya kali, sama zaman now yang terakhir. Wah, kan. Iya, benar. Tapi yang pasti di sini seru banget, kelihatan banget tuh patung-patung dinosaurusnya. Betul. Jadi zaman maksudnya zaman purba ya. Iya, zaman purba ya. Betul. Keretanya bisa dilihat itu kayak di film-film Jurassic Park gitu ya, kita nanti duduk di situ. Oke. Okay. Akan ditangkap atau dimakan. Aduh, jangan-jangan. Tapi kayaknya dia ada indoornya, ada outdoornya juga. Aduh, penasaran gak sih kayak gimana? Penasaran banget. Langsung nih kalau gitu yuk, kita naik masuk ke dalam. Yuk. Kita kayak real banget ya patung-patungnya ya di sini, kayak real banget. Terus nuansanya juga adem ya, pohon-pohon. Kalau mama-mama semua tahu film Jurassic Park ini persis banget, kita mirip banget. Ya, kita masuk ke dalam parknya. Dapat seneng gak? Dapat seneng gak? Dia terlalu excited, kalau excited dia selalu diem jadinya. Fokus. Nah, ini juga salah satu orang-orang yang ada di zaman Jurassic ya. Oh my god, ini purba juga berarti ya. Gak cuma dinosaurus doang ya, juga ada spider. Iya, ada kayak kelabang. Ya, kala apa? Kalajengking ya. Kalajengking juga. Kasih seribu, zaman purba gede-gede ya. Wow.
benar-benar mirip banget loh. Mirip abis. Kayak asli. Dan bisa gerak tuh. Iya benar. Buntutnya bergerak. Buntutnya, mulutnya. Nah, tadi udah zaman Jurassic, kita masuk ke zaman S nih. Ice Age. Oh, ini ada film kartun ya, Kak? Tadi kan sejarahnya gitu ya. Abis zaman Jurassic, dia ada perubahan iklim. Betul. Makanya banyak dinosaurus yang punah. Nah, ini yang bertahan hidup adalah yang seperti ini. Ya, ini mereka-mereka ini bertahannya di iklim dingin ya. Gitu. Ada mamut, kan, gajah purba. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo. Padahal tuh tadi di luar itu ditulisnya 15 menit loh. Kayaknya 5 menit doang rasanya ya. Rasanya 5 menit doang, cepet banget loh. Tapi ini experience yang keren banget. I'm just a victim trying to set myself free, but it's so hard to see. Wah, aku tuh puas banget dan suka banget sama wahana ini. Tapi masih penasaran, masih banyak wahana yang berikutnya nih. Oke lah, kalau gitu kita dari sini langsung kita explore yang lainnya lagi. Mama tetap ikut ya, yuk. It won't keep us apart. Kalau ketemu spot foto kece, kayaknya kita harus berhenti dulu. Benar. Ini kayaknya impian semua ibu-ibu ya, kalau berlibur itu harus punya stok foto-foto bagus sama keluarga. Betul sekali. Terus nih di belakang kita, lihat deh. Kan. Ini namanya Ivana Dino, walaupun Dinonya hidup bersama ya. Macam rukun tetangga gitu ya. Ada Aladin, ada Zina pun jadi RT dan RW di sini. Betul. Tapi kita bisa berfoto bersama. Oke deh kalau gitu kalian tolongin ya fotoin kita. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Foto-foto deh, kita foto-foto di Istana Dino. Dibilang Istana Dino sebenarnya nggak berbentuk istana ada dinonya sih. Dinonya ada tapi bercampur baur dengan princess-princess dan prince dari Arab, Timur Tengah dan juga sampai ke Sina. Ayo kita foto yuk ke situ yuk. Oh, kita lagi ada di Istana Kerajaan. Ada Raja Fir'aun. Ala-ala Princess Aurora gitu kan. Backsoundnya udah oke nih, Mak. Foto dulu yuk. Bersama Dino.